Warga Kampung Cihideung, Desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, kapaksa ngangkutan barang-barangna keur ngarungsi ka tempat anu leuwih aman poe Senen isuk-isuk. Pangnakitu musibah tanah ngiser di eta kampung ngancem paimahan warga. Samalah realahan sawah anu ambles, turta megatkeun akses jalan alternatif Kabupaten Bandung Barat anu muruk ka Kabupaten Cianjur Selatan. Warga Kampung Cihideung, Desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat kapaksa ngangkutan barang-barangna keur dibawa ngungsi ka tempat anu aman. Luyu kana catetan meh 7 imah warga kiwari ditinggalkeun ku nubogana. Warga kapaksa ngarungsi lantaran kaancam musibah tanah ngiser. Samalah lianti imah warga kiwari sawatar lahan sawah ge mimiti arambles sarta megatkeun jalur alternatif antara Kabupaten Bandung Barat jeung Kabupaten Cianjur. Cek salah seorang warga Kampung Cihideung Bunijaya, Gunawan ngebrehkeun, musibah taneng iser di kampungna karanda panti saprak pejumah ka sorenakeun. Di eta kampung, meh genep ratus kepala kula warga di rong bakal katarajang musibah taneng iser. Kamis sore, sejak hari Kamis sore, kan air di atas besar tuh ke sini, dari lubang-lubang ini, jadi ambles tanahnya. Itu waktu itu hujan deras kan? Ya, hujan deras besar dari atas. Jadi rencananya kan ini sekarang ini kan mau pindah-pindah dulu ke bawah tempat aman berapa. Sajroning kitu sababaraha nonoman di eta lalawak ngurilingan kampung kalawan bagilir utamana nalika hujan ngecrek alatan lewang eta musibah taneng ngiser bakal beuki ngalegaan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.